Asia Indonesia, MNC Vision Networks, dan kesempatan kali ini bulan Ramadan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Putra Anwar Pratama. COVID-19 update. Putra. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang biasanya digunakan sebagai pasar beduk atau pasar dadakan yang hanya ada ketika bulan Ramadan. Banyaknya kawan-kawan seniman yang merasakan sulit karena dampak dari corona ini, semua kegiatan terhenti. Memang kalau kita bicara corona ini, kita tidak bisa bicara masalah kesehatan saja, tetapi banyak sekali yang terdampak termasuk ekonomi dan sebagainya. Nah, bicara mengenai ekonomi, memang banyak sekali berawal dari karena kita memang di komunitas kesenian dan pekerja seni, itu banyak sekali yang benar-benar zero pendapatan. Bukan hanya menurun, tetapi zero pendapatan. Di sini, saya sebagai relawan bersatu lintas budaya.